warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Karimah yang dirahmati Allah, bersedekah kepada anak yatim piatu merupakan perbuatan yang sangat dianjurkan oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Sebagaimana termaktub dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu an, Nabi bersabda, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, as-shadaqatu tasuddu 70 baba minasu. Bersedekah dapat menutup 70 pintu bala bencana. Jadi sahabat Karimah, jika kita ingin terhindar dari keburukan-keburukan di dunia ini, marilah kita bersedekah, diantaranya bersedekah kepada anak yatim piatu. Mudah-mudahan kita semuanya terhindar dari segala keburukan itu. Wallahu a'lam bisawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.